Selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah Ron Hesan. Saya Technical Advisor di Senec Metrodata Indonesia. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengupdate data dengan menggunakan prosedur. Ya. Langkah awal, kita akan coba membuat sebuah prosedur, ya, di mana isi prosedur tersebut adalah untuk update data. Kita coba membuat prosedurnya. Oke. Create prosedur, nama prosedur adalah update IMP. Ada dua parameter di dalam prosedur yang bersangkutan, yaitu nomor karyawan beserta salarinya. Nah, kemudian isi dari prosedurnya itu akan update tabel IMP, saset salarinya di sama dengan PISAL. PISAL itu adalah parameter yang nanti saya inputkan di sini, ya. Salary barunya berapa. Kemudian yang saya update, saya masukkan di parameter PMP nomornya. Oke, commit dan diakhiri oleh end. Oke, prosedurnya terbentuk, ya. Kita akan coba lakukan update. Oke, kita cek dulu datanya. Saya select P nomor, name, sal from IMP untuk karyawan sama dengan 7788. Oke, kalau kita lihat di sini karyawan 7788 yaitu namanya Scott, salarinya 3000. Nah, kita akan coba melakukan update-nya. Kita coba update datanya atau update nilai salarinya menggunakan prosedur. Execute. Execute, ikuti nama prosedurnya. Update IMP. Ini kita masukkan parameter pertama nomor karyawannya 7788. Saya ubah salarinya di 4000. Execute. Hasil, dan kalau kita lihat hasilnya, maka karyawan 7788 salarinya menjadi 4000. Oke, terima kasih. Selamat pagi.